perubahan diinginkan atau tidak, semua orang pasti berubah. Begitupun gue. Gue lebih memilih menyukai perubahan. Berubah, bergerak, berpindah, cepat dan lambat. Buat gue, mural dan berpindah-pindah tempat itu adalah bentuk kebebasan. Perjalanan gue berawal dari nekat, bro. Gue nekat ngemural warung tetangga gue. Banyak hal yang gue dapet cuma dari bangku kosong kayak begini. Banyak warna, banyak cerita, banyak kesan. Sambil nunggu teh gue yang mulai menguning setiap hari. Berawal dari ngegambar, terus mural. Mural buat gue ketemu sama banyak orang. Pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ketemu keluarga yang satu, dua, tiga, dan banyak banget. Sekarang, ketemu banyak orang malah jadi ide karya mural gue. Eh, Dir. Ada pelanggan? Ada. Mana? Ken, gantiin aku dulu ya. Aku mau bikin teh. Oke. Kayaknya kamu lupa sesuatu deh. Biasanya aku ngelihat kamu suka nyeduh teh pakai termos kecil kamu. Tapi kayaknya ketinggalan. Tapi ini matcha. Ambil dong gelasnya. Aku juga suka kok memperhatikan orang-orang. Sebentar lagi akan ada sepasang remaja yang suka selfie di tempat yang sama. Lalu di sana akan ada perempuan yang duduk dengan gelisah. Iya. Sebentar lagi saya nyampe kok. 5 menit lagi. Sebentar lagi sampai kok. 5 menit lagi. Bisa ketawa juga ternyata.
enaknya bisa ngegambar. Kamu bisa ekspresiin apapun yang kamu mau. Tanpa harus ngomong. Gambarnya bagus. Itu apa namanya? Tulisannya maksudnya. Ini pertama kalinya aku ngeliat tulisan sebagus itu. Aku pikir tulisan sebagus itu cuma ada di font komputer. Typography namanya. Aku juga tahu. Kamu biasanya kalau nggak lagi ngegambar, kamu main skate kan? Aku mau. Ada yang dateng tuh. Ntar kita tutup lagi kafenya. Oke. Yaudah, selamat menikmati tehnya ya. Mas, maaf. Kafenya udah tutup. Mau balikin ini? Thank you, matcha-nya enak. Sama-sama. Udah berapa lama kerja di sini? Ini sebenarnya kafe peninggalan papa. Di sini aku cuma bantu-bantu. Itu matcha-nya harganya berapa? Ini gratis. Tapi lain kali bayar ya. Thank you. Kamu masih mau berdiri di situ? Enggak, mau balik gua. Oke. Oh iya. Ken, nanti kunci ya? Yes, ma'am. Ya udah, aku duluan ya. Aku ke arah sana. Gua ke sana. Dah. Tunggu. Gue punya kebiasaan, kalau kayak ada momen sama tempat yang menarik, gue langsung fast sketch. Itu hasilnya. Aku juga gitu sih biasanya. Kalau aku, capturing momen itu dengan suara atau musik. Ya, setiap orang punya cara beda-beda lah ya, buat nginget momen atau tempat. Yes, everyone is unique. Yaudah, aku duluan ya. Thanks. Sama-sama. Ada sesuatu yang berubah dalam diriku.